Dan ini teman-teman, ini sudah nutup ini ya. Mudah-mudahan, wah, lihat ini teman-teman, ada ini. Kelihatan buntutnya ya. Kita akan mengambilnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia burungnya ya. Cepat, ayo kita cepat. Kita tak boleh datang terlambat. Cepat, cepat, ayo kita cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Cipto Song ya. Kali ini saya akan membuat jebakan batu bata ya, untuk burung perkutut. Caranya sangat mudah ya. Setelah saya mempraktekannya, mungkin teman-teman bisa mengikuti cara saya ini ya. Kita langsung ke tutorialnya ya. Ya, tadi saya melihat burung perkututnya. Dia tadi di sini nih. Tadi dia di sini mencari makan ya, terus dia minum. Terus habis mencari minum, terus dia langsung terbang ke arah sana ya. Ini bahan-bahannya udah saya siapkan ini. Ini ada batu bata dan ini ada sebilah kayu ya. Langsung saja kita buat di sini ya. Oke, kita langsung aja membuat tutorialnya. Ini bahan-bahan udah kita siapkan. Batu bata ada 6 biji ya. Kita buat di sini nih. Kita bikin rata dulu ini tanahnya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa lihat ya. Seperti ini. Terus untuk yang berikutnya kita meletakkan batu bata di sini nih. Ya, seperti ini ya. Terus yang untuk selanjutnya kita gunakan kayu ini. Cari kayu yang bercabang ya. Seperti ini ya. Terus untuk yang selanjutnya, setelah ini saya masukkan kayu ya.
kita akan menaruhnya kayu lagi di sini. Nah, seperti ini dia. Terus kita taruh lagi kayu lagi ya. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini ya. Dan apabila nanti burung perkutut menginjak ini, kayu ini, nah dia akan menutup seperti ini ya. Kira-kiranya teman-teman udah paham ya untuk tutorial ini ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kita meletakkan kayu ini di sini. Terus kita taruh lagi yang ini. Ya, seperti ini ya. Terus kita taruh lagi batu bata ini nih. Oke. Untuk selanjutnya kalau burung perkutut yang menginjak kayu ini, nah, dia akan menutup seperti ini ya. Kira-kiranya udah paham. Kita ulangi. Ini seperti ini. Dan nanti apabila burung perkututnya dia menginjak kayu ini seperti ini, nah itu langsung nutup ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan mengasih makanan di sini ya, teman-teman ya. Kita kasih makanan di sini. Di sini kita kasih makanan. Sini sama di dalam ya. Nah, seperti ini. Ini makanan sudah kita kasih ya. Di dalamnya ya. Terus kita menata batu bata ini ya. Ini seperti ini ya. Ini kayu kita letakkan di sini. Ya. Terus ini kita letakkan di sini. Ya. Bisa lihat teman-teman. Terus kita meletakkan batu bata ini di sini nih. Ya, seperti ini ya. Nah, seandainya umpamanya ini burung ini menginjak kayu yang ini seperti ini ya. Nah, dia akan menutup seperti ini ya. Oke, paham, paham ya teman-teman semua ya. Kita ulangi lagi ya. Ini kita letakkan kayu yang ini di sini. Kita taruh lagi di atasnya. Terus batu bata kita letakkan di sini nih. Ya. Ya, kita akan meninggalkan dulu selama 1 jam ya. Tadi saya melihat ada burung perkutut yang turun di sini nih. Ya. Dia mencari minum di sini ya. Mencari makan, terus minum, terus dia kabur. Terus saya mencoba membuat jebakan batu bata ini di sini nih. Ya. Dan saya sudah menaruh makanannya ini di sini. Kira-kira teman-teman udah paham ya cara pembuatan jebakan batu bata ini ya. Oke, kita tinggalkan dulu selama 1 jam.
Mudah-mudahan sukses ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah 1 jam lebih ya. Kita akan melihat apakah sudah ada. Kita lihat ya. Dan ini teman-teman, ini sudah nutup ini ya. Mudah-mudahan, lihat ini teman-teman, ada ini. Kelihatan buntutnya ya. Kita akan mengambilnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia burungnya ya. Dan ini laki-laki teman-teman. Oke, bisa dilihat ya. Ini adalah keberhasilan saya menangkap burung pakai jebakan batu bata ya. Ya, tonton terus channel saya Cipto Song. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.